ada kereta teman-teman. Ini pintunya ditutup nih, palang pintu portal di stasiun Taman Kota. Ini saya baru mau keluar sekitar jam 7.48, mau hunting teman-teman. Kebetulan ini libur, jadi bisa pagi-pagi. Ini ada kereta, cuman nggak tahu dari sebelah mana. Ini bapaknya ada di sebelah sini. Oh itu dari kanan, R103. Cari kereta api. Nah ini kita akan melintas ke perlintasan JPL 40. Kita akan belok kiri teman-teman. Lihat mana ya? Oh, sini aja. Sini. Kita akan menuju ke perlintasan JPL 39. Ada mobil. Bisa nggak nih? Bajainya susah disalip. Sebelah kanan ada mobil. Kita ke perlintasan Kerdil yang di Jalan Keramat, teman-teman. Yang dekat stasiun Keramat di sini. Belum ada kereta lewat ya? Masih sepi. Ini jam 8 lebih 12 menit. Mas, ada kereta nih, ada kereta. Palangnya itu, pas banget, luar biasa. Nah, nanti kita hunting di sini, teman-teman. Agak silau nih mataharinya dari sebelah sana. Ada orang mau nyebrang, lagi tengok-tengok. Ini sebelah kanan. 6129. Kereta dari Jatinegara memasuki stasiun Keramat. Nah, sekarang kita parkir di sini. Dharma Wangsa menggunakan lokomotif Jintik menuju Surabaya.
Lumayan sepi nih teman-teman. Gak ada kendaraan lewat. Nih, keretanya baru masuk. KRL JR205 seri 23 masuk di stasiun Kramat. Itu di sana ada anak-anak lagi hunting juga nih teman-teman. Lagi nonton kereta tuh sama ibunya. Ini nih. Keretanya udah klakson. Kereta berangkat ke arah Jatinegara. Mantap. Nah, ini saya dengar ada suara alarm perlintasan di sebelah sana teman-teman, yang JPL sebelah. JPL 38 sepertinya udah bunyi. Tapi di sini belum. Ini Tegal Bahari bukan ya? Coba kita lihat. Nah, palangnya ditutup. Ini kereta api Tegal Bahari 10 menit lagi mau jalan ke Pasar Senen. Tapi rangkaiannya kayaknya masih di Cipinang. Hah? Wah, iya nih. Ini berarti Tegal Bahari mau ke Senen nih, mau jemput penumpang. Bukan. Ternyata Majapahit. Salah prediksi. Ternyata rangkaian kereta api Majapahit, teman-teman. Yang mau pulang ke Depo Cipinang. Maaf ya. Itu dia, JR205. Jurusan Kampung Bandan. Rangkaian seri 130 JR205 masuk di stasiun Kramat. Ada kereta api Tegal Bahari, teman-teman.
ada di jalur 1 dari arah utara. Jalur 1 kereta api kita langsung di dalam jalur 1 dari arah utara. Tuh ada eksekutifnya di depan. Kereta api Tegal Bahari berangkat menuju Jawa Tengah. Kereta api Tegal Bahari berangkat menuju Jawa Tengah.